Setelah kampus Universitas Trisakti, kini giliran Institut Agama Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi yang mendeklarasikan diri sebagai kampus bebas narkoba. Pendeklarasian kampus bebas narkoba ini ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi oleh BEM IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dan diikuti oleh mahasiswa lain yang memadati auditorium kampus. Poin-poin dalam naskah deklarasi kampus bebas narkoba ini, yakni kampus IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi sebagai salah satu kampus yang ada di Provinsi Jambi, tidak mengenal dan tidak menggunakan narkoba. Kemudian, narkoba merupakan musuh yang harus diperangi dan dimusnahkan dari aktivitas kampus IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Komitmen ini juga ditandai dengan penandatanganan naskah deklarasi oleh BEM Mahasiswa, Rektor IAIN, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Izwan Solimin, Info Jambi TV.